Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sob dengan saya Adnan. Pada kesempatan kali ini saya akan mainkan game Genshin Impact di Redmi Note 7 versi RAM 3 dengan ROM Ancient Wibu versi 4. Saya record 30 fps 480. Oke, kita langsung masuk gamenya aja. Game ini berukuran sekitar 6GB dan membutuhkan waktu download kurang lebih 1 jaman menggunakan kartu Telkomsel yang kemarin saya share. Gak ada kuotanya, cuma 0 MB. Bisa mendownload aplikasi ini dan datanya. Alhamdulillah sudah bisa diinstal dan kita mainkan ayo. Nah, seperti ini gamenya. Sekitar dapat 30 fps-an karena kita record pakai 30 fps. Dan di sini belum saya oprek. Mungkin bisa set 60 fps stabil. Tapi mungkin HP panasnya luar biasa. Kita di sini di setting 60 fps. Nah, di sini grafik 60 fps. Nah, tertinggi.
Oke, mungkin sekian dari saya. Tes Genshin Impact di Redmi Note 7 ROM Ancient Wibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.